Halo pemirsa di rumah semuanya, kembali lagi di acara Senja Berkah. Pasti berkah, Masya Allah. Ini kita sudah masuk ke segmen yang sangat menarik, Kang Fe. Oh iya, benar banget. Karena kenapa di sini Kinan bisa ngetes pengetahuannya Kang Fe. Hahaha, aduh ini best banget lah. Terus juga ini kita nanti bakalan baca ini pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari pemirsa untuk Pak Ustadz gitu. Jadi nanti bisa langsung dijawab sama Pak Ustadz ya. Nah ini ada pertanyaan dulu nih dari Kinan buat Kang Fe. Yang pertama nih pertanyaannya, jadi ya ada nih kisah Nabi. Jadi nih pemirsa, Nabinya itu sangat pandai dalam berbohong. Nah tapi dia berbohong mengenai berhala yang disembah, menghancurkan berhala lainnya. Kira-kira itu kisahnya siapa sih? Ini kalau nggak tahu parah banget sih. Oh pastinya tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul nggak Pak Ustadz? Iya. Betul. Waduh, kok dia bisa ingat ya teman-teman? Iya. Padahal saya sudah berusaha menjebak kan dia pintar, ya. Karena aku tidak pernah berbohong. Oh, kamu menyindir saya begitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi aku juga punya pertanyaan Bisa bohong-bohong ini juga saya bisa jawab ini. Kamu jangan. Kira-kira Kinan bisa ingat nggak ya pemirsa? Kira-kira Kinan masih ingat nggak tadi surah apa sih yang berkaitan dengan berbohong yang udah dibacain sama Pak Ustadz? Aduh tadi surah apa ya? Bener nggak sih Pak Ustadz tadi surat An-Nahl ayat 105? Wah betul sekali. Luar biasa ya. Kebetulannya. Kamu jangan suka merendahkan aku. Aku gini-gini juga pinter Pak Ustadz. Aduh. Soalnya ini berkaitan banget ayatnya sama tema kita hari ini yaitu berbohong. By the way nih Kang Fe dan juga Pak Ustadz, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah. Boleh dong dibacain yang pertama Kang Fe. Oke, yang pertama nih ada dari Bapak Rizal di Padalarang. Wow. Pertanyaannya adalah apa hukum berbohong dalam rangka melindungi diri sendiri atau orang lain? Nah itu berkaitan sama yang tadi yang Fe telah bilang yang berkaitan dengan aib ya. Iya betul betul. Ya baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana menyembunyikan aib orang lain ya. Jadi kalau kita menyembunyikan aib orang lain dalam arti untuk kemaksiatan, untuk kezoliman ya, untuk perilaku yang tercela, itu tidak boleh. Karena apa? Karena sama-sama berbuat kebohongan ya, berbuat dosa. Begitu ya. Jadi Kang Fe ketika Teh Kinan ya berbuat kesalahan kemudian Kang Pei menyembunyikannya ya bukan menasehati ya, beda menasehati dengan menyembunyikan. Kalau menasehati muncul kesadaran untuk tidak berbuat bohong, untuk membiarkan artinya membiarkan perilaku tercela itu ya. Waduh. Jadi itu tidak boleh dua ya, hal yang berbeda itu ya, benar. Masya Allah, semoga terjawab, betul. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh ada pertanyaan lagi nih. Betul, ini ada Kang Bahri di Cihapit katanya. Waduh, jadi halo warga Cihapit ya ini ya. Halo. Bentar kalau nanti cari takjil ya, aduh. Bener, karena ini udah menjelang buka puasa ya. Betul banget. Nah ini nih pertanyaannya katanya, bagaimana Islam memandang kepercayaan dan integritas dalam berkomunikasi? Waduh, dalam berkomunikasi itu Islam mementingkan integritas atau kejujuran gak sih? Ya betul ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Luar biasa pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Islam memandang sangat penting tentang kejujuran. Betul. Integritas seseorang terhadap kejujuran ya, bahkan tadi dijelaskan bahwa Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin itu ya, sesuatu yang harus ditanamkan pada diri kita. Betul. Karena apa? Karena pemirsa dimanapun Anda berada, kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Jadi yang berharga itu bukan uang saja ya. Betul, bukan kejujuran harga saja. Juga kejujuran itu juga sangat berharga. Betul ya. Betul banget. Karena dengan kejujuran itu mengantarkan kepercayaan semua orang terhadap apa yang kita lakukan. Masya Allah. Masya Allah. Itulah ternyata kita berkata jujur apalagi di dalam Islam. Betul. Harusnya dari itu pemirsa. Berarti jawabannya adalah betul.
Penting sekali ya, penting Islam sekali dalam memandang integritas ketika kita berbicara dan juga berkomunikasi. Bener. Nah, semoga terjawab ya Pak Bahri ya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya nih. Oke, di sini ada Kak Michael. Namanya bule ya, namanya ini bule ya. Sekarang. Wah, jangan-jangan ini dari USA ya. Dari USA. Atau dari LA. Kayaknya dari USA deh. Atau dari Paris, perapatan Ciamis. Bisa jadi. Oh bukan. Oke, jadi Kak Michael ini tuh dari Tangerang. Wah, oh, namanya bagus ya, ternyata dari Tangerang. Waduh, ya, Masya Allah. Jadi kita ditonton sampai luas, sampai ke Tangerang. Keren banget. Apa tuh pertanyaannya nih? Oh, dia nyapa dulu. Halo semua kru UTV tuh, disapa. Halo semuanya. Waduh. Friendly sekali nih Pak Michael friendly ya. Friendly sekali ya. Kayaknya ini lebih ke Kak sih. Oh, Kak Michael. Kak Michael. Nah, jadi Kak Michael ini bertanya, apa yang harus dilakukan jika seorang menyadari telah berbohong dalam Islam, Pak Ustaz? Tuh. Jadi, terima kasih ya, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, bahwa bagaimana sikap orang yang menyadari tentang kesalahan itu. Pertama yang harus kita lakukan adalah tadi tobat, ya, bertobat, tobatun nasuha, tobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, kita tidak mengulangi lagi itu. Dan yang ketiga, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu sekarang diganti dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan nih, Teh Kinan. Ya, kita di bulan suci Ramadan ini harus memperbanyak amal soleh. Nah, harus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Betul. Ya. Jadi kita berbicara yang bagus di bulan suci Ramadan ini ya. Tujuannya agar apa? Agar betul-betul kita mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga terjawab ya jawabannya Kak Michael ya. Iya, dan Kak Michael bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Dan ini ada pertanyaan lagi ternyata ya. Nah, pertanyaannya ini dari Ridwan di Cikole. Katanya bagaimana berbohong dapat merusak reputasi individu dan masyarakat. Waduh, ini sebenarnya seperti singgung tadi ya, boleh dibuat dijawab lagi nih Pak Ustadz. Betul ya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ketika kita sering berbohong maka reputasi integritas kita itu menurun. Kenapa menurun? Karena orang tidak percaya lagi terhadap omongan kita. Waduh. Tidak percaya lagi apa yang kita lakukan. Ya, bahkan ini ada cerita ya, ada cerita ketika ada seseorang, dia selama mudanya dia selalu berbohong begitu ya, kemudian di sejak lansia dia selalu berkata yang baik ya, beramal soleh, membantu orang lain, tapi masih ada aja ya Teh Kinan dan Kang Fei ya, ada saja orang yang tidak jujur begitu ya, tidak bukan tidak jujur ya, tapi menganggap bahwa si bapak itu dia suka berbohong, suka ya berbohong. Asumsi yang negatif itu selalu muncul. Kenapa? Betul. Karena dampak sosial itu sangat tinggi begitu. Betul. Ya. Betul. Oleh karenanya pemirsa dimanapun Anda berada, kita ini harus betul-betul menjaga kejujuran itu, menjaga Setuju. Kepercayaan itu. Setuju. Agar apa ya Teh ya? Agar dimanapun kita berada, orang-orang selalu berpikir positif terhadap Betul. Diri kita. Betul, Masya Betul Allah. Sekali, dan ini Masya ada pertanyaan Allah. Terakhir, boleh banget dibacain dong Kang Fei? Boleh banget. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini dari Kak Renita. Nah, Kak Renita ini dari sekolah juga kayak tadi tuh. Ada yang dari Aduh, sekolah. Masya Allah. Nah, jadi Kak Renita ini bertanya tentang bagaimana mengembalikan kepercayaan setelah melanggar kejujuran dalam Islam tuh, berkaitan sama yang tadi itu kan, tadi Kinan berbohong, ayo hampir udah tidak mau percaya lagi gitu sama iya. Kinan. Duh, gimana tuh Pak Ustadz? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaannya? Mengembalikan kepercayaan, pertama yang harus kita lakukan adalah berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Tuh. Ya. Kemudian kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar betul-betul kita tetap istiqomah menjalankan sesuatu yang baik. Betul. Ya, tidak berbohong lagi begitu. Benar banget, benar. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah tidak senang terhadap
perbuatan berbohong. Allah lebih senang dan lebih cinta kepada kita ketika kita berkata jujur. Yang melakukan kebaikan, ya, betul. Dan menjauhi kezoliman, kemaksiatan, perbuatan tercela begitu, betul. Ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, hindarilah sesuatu yang kurang bermanfaat, termasuk kita berbohong kepada orang lain. Waduh, alhamdulillah, betul, ya, ternyata alhamdulillah hari ya. Ini banyak loh pertanyaan yang diajukan ke Pak Ustadz. Dan seru banget ya Q&A kali ini. Dan kita sepertinya mau ada yang lewat dulu, Kang Fei. Betul banget. Saking asiknya kita ngobrol loh, gak kerasa, benar. Nah, buat pemirsa di rumah yang pengen nanya-nanya dan dijawab langsung oleh Ustadz kayak teman-teman kita tadi ini, bisa langsung aja hubungi ke kontak 0813-9447-7912. Nah, di bawah juga nih nomornya. Nah, oke, kalau begitu pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di acara Senja Berkah, Pasti Berkah.